Pengangkatan sultan ini harus disahkan oleh kekhalifahan bangsa jin di Turki. Mintalah ke sana kapan saja engkau ada waktu. Setelah minta izin kepada Raden Arya Wiralodra, sang sultan menyuruh rakyatnya untuk bubar. Sehingga tinggallah mereka bertiga. Kemudian kepada sang Sultan Wardinata, Arya Wiralodra menceritakan asal-usul dirinya. Setelah itu, dia pun berkata, "Saudaraku Sultan Wardinata, sekarang ceritakan asal-usulmu." Maka Sultan Wardinata membuka kisahnya. "Raden, aku adalah Korin, pendamping dari seorang kesatria berbudi luhur yang bernama Jaran Sari pada 3 abad yang lalu, yaitu pada masa awal kerajaan Majapahit, Raden. Jaran Sari ikut perlombaan ilmu kanuragan kerajaan untuk memperebutkan putri raja dan pangkat senopati agung. Dia memenangkannya, tetapi karena kelicikan saudara kembarnya yang bernama Jaran Purnama, dia akhirnya tewas. Saat itu juga aku bersumpah untuk tidak meninggalkan jasadnya Jaran Sari sebelum menjadi rusak. Kemudian aku dilarung di atas rakit ke sungai, lalu ke laut, yang akhirnya terdampar di dekat muara Sungai Cimanuk. Aku melihat banyak sebangsaku di sana yang beramai-ramai menyeretku ke tepi pantai. Mereka tidak melihatku. Kemudian mereka melapor kepada sang penguasa Ki Buyut Keci di dalam Agung Pulau Mas. Tidak berapa lama, datanglah dia dan langsung melihatku seraya berkata, 'Menyatulah dan bangunlah anakku.' Setelah aku bangun, dia berkata lagi, 'Namamu sekarang Wardinata. Engkau akan kukawinkan dengan anakku si Andaya Sari yang telah bermimpi jodoh denganmu. Tak usah khawatir, engkau pasti suka karena anakku sangat cantik.' Dan kata-kata Buyut Kecil itu benar, Raden. Putrinya memang sangatlah cantik. Lalu aku kawin dengannya. Kemudian aku dijadikan Raja Pulau Mas menggantikan mertuaku, Ki Buyut Kecil. Perlu diketahui bahwa letak bangunan Istana Agung Pulau Mas di Keramat Krapiak Pulau Mas, Sentiki Kulon. Tepatnya dari jalan utama antara Sentiki Kulon Cangkring pada blok Karang Balong, ada jalan masuk ke arah tenggara di tepi kali Kepiting. Ditandai
dengan sebuah gumuk pepohonan tetah, satu rumpun dengan pohon beringin. Keraton Keputren Nawangwulan terletak di Pulau Karas, 1 kilometer ke arah timur Pulau Mas sebelum Pulau Buntul. Jalan menuju Pulau Karas bisa langsung dari Sentiki Wetan atau Sentiki Sawah. Ki Jongkara tinggal juga di sini. Sedangkan Keraton Kasatrian Wiragora terletak di muara Sungai Cimanuk. Ki Budi Paksa juga tinggal di sini. Kemudian Raja Werdinata melanjutkan ceritanya. Dalam Agung Pulau Mas, aku bangun menjadi bentuk istana yang besar, seperti Istana Majapahit. Pemerintahanku meniru Kerajaan Majapahit. Wilayahku diperluas hingga meliputi pantai dan hutan rawa, serta sungai-sungai yang mengalir ke pantai laut Jawa bagian barat. Aku punya anak perempuan yang kuberi nama Nawangwulan. Putra laki-lakiku aku beri nama Wiragora. Itu saja, Raden, perihal diriku. Beberapa minggu setelah membuka hutan dan menanam palawija, Pondok Arya Wiralodra kedatangan tamu yang berjumlah 7 orang dari Dukuh Bungko secara bersama-sama. 7 orang itu bernama Pulaha, Wanasara, Bayantaka, Puspahita, Jayantaka, Surantaka, dan Puspataruna. Mereka bercerita bahwa kakek dan ayah mereka bermukim tidak jauh dari tempat ini. Sebagai petani, peternak, dan juga nelayan, tanahnya subur dan ikannya pun melimpah. Tetapi mereka selalu ketakutan oleh gangguan juru piksa dari muara Sungai Cimanuk. Sekalipun sudah banyak sesaji, tetapi tetap saja diganggu. Bahkan pada siang hari sering memperlihatkan diri. Oleh karena itu, akhirnya mereka pindah. Seminggu yang lalu mereka mendengar dari si pemberani Pulaha bahwa ada yang sedang membuka hutan di dekat bekas pemukiman kakeknya. Mereka ingin menanyakan apakah para pembuka hutan tidak diganggu para perayangan. Arya Wiralodra pun lalu menceritakan apa yang terjadi, lalu menjamin mereka tidak akan diganggu lagi kalau mereka mau tinggal di sini. Maka hanya dalam waktu 1 tahun, penduduk telah mencapai 200 jiwa. Kemudian dibentuklah pemerintahan lokal dengan Kitinggil sebagai lurah, dibantu oleh para pausuku, yaitu Pulaha, Puspahita, Wanasara, Bayantaka, Surantaka, dan Puspataruna. Selesai mengatur pembinaan dusun, Arya Wiralodra pergi ke Galuh Nagari di kaki Gunung Ciremai untuk menghadap Raja Pajajaran di wilayah timur yang tak lain adalah Yang Prabu Cakraningrat atau biasa disebut dengan Prabu Siliwangi.
Arya Wiralodra pun diterima di istana oleh Prabu dengan sangat ramah. Setelah Arya Wiralodra menguraikan jati dirinya, sang Prabu pun kemudian berkata, "Wiralodra, aku senang kau menghadapku. Aku tidak menduga hutan Cimanuk telah berpenduduk lagi sekarang. Lebih dari setahun pelabuhan Cimanuk ditinggal pergi begitu saja oleh Sabandar dari pusat kerajaan Pajajaran, sehingga kini menjadi tanggung jawabku. Tetapi aku belum siap dengan orang-orangku." "Berhenti sebentar," kata Prabu Sakaningrat. "Berapa rakyatmu di sana sekarang, Wira?" 190 orang, termasuk anak-anak, Gusti." "Cukup," kata sang Prabu kemudian. Lalu sang Prabu memanggil Patih Bangong dan berkata, "Paman Patih, persiapkan penobatan Adipati Praja Cimanuk besok di Balairung." Lalu dia berkata lagi kepada Arya Wiralodra, "Wiralodra, sekarang kamu istirahatlah." Setelah Arya Wiralodra menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan, maka dia diantar dayang-dayang ke Wisma Dalem. Sementara itu, dipimpin oleh Mantri Dupasara, Balairung dipersiapkan untuk sebuah upacara besar. Keesokan harinya di Balairung Istana Galuh Nagari, pelantikan dilaksanakan dan berlangsung sangat megah. Arya Wiralodra mendapat gelar Arya Indrawijaya dari Hyang Prabu Cakraningrat. Kemudian sang Indrawijaya diiringi Patih Bangong, Senopati Surabangsa, dan Mantri Dipasara menuju tempat duduk para Sang Hyang untuk menerima restu dari Sang Hyang Pandewawangi, Sang Hyang Sutem, Sang Hyang Pundi Wungsi, Sang Hyang Egal, Sang Hyang Gempol, Sang Hyang Dora, dan Sang Hyang Bugel. Upacara berlangsung dengan kesenian sampai siang hari. Dalam catatan, peristiwa ini terjadi pada tahun 1432 Saka atau 1510 Masehi. Setelah semua acara usai, Arya Wiralodra memohon diri bersama Arya Danujaya dari Istana Galuh Nagari yang akan menjabat sebagai patih. Dan lalu mereka pun berangkat. Setiba di Dukuh Cimanuk, Arya Wiralodra mengumumkan bahwa mulai saat ini Dukuh Cimanuk menjadi daerah keadipatian Galuh Nagari, dan dia ditunjuk sebagai sang adipati. Setelah secara resmi Arya Wiralodra menjadi penguasa Praja Cimanuk, dia akan melapor kepada Sultan Demak. Maka pada suatu hari sang adipati memanggil Kitinggil. Lalu dia pun berkata, "Paman, aku bermaksud akan pergi ke Bagelen. Sudah terlalu lama meninggalkan Kanjeng Ibu dan Ramanda. Sementara paman tinggallah di sini. Bila datang orang mau berladang atau berkebun, paman terimalah
aturlah di mana mereka ditempatkan, dan bantulah bergotong royong untuk membuat rumahnya, Paman. Ingat, jangan sampai ada yang ditolak. Raden, sahut Kitinggil, Painan harap jangan terlalu ramah, Raden. Karena apabila penduduk makin bertambah juga, maka Paman Tinggil akan terlalu sibuk. Paman, Arya Wiralodra memberi petunjuk. Apabila penduduk belum mencapai 500 orang, Paman yang menjadi lurah. Dan angkatlah beberapa bagus suku sesuai kebutuhan. Dan untuk sekarang ini, Paman aku angkat menjadi seorang demang secara langsung tanpa menunggu aku. Akan Paman laksanakan, Raden, sahut Kitinggil. Kemudian Arya Wiralodra minta Kitinggil agar selalu bijak dan berhati-hati dalam menjaga penduduk. Setelah siap segala sesuatu yang akan dibawa, maka berangkatlah Arya Wiralodra menuju ke Demak untuk memberi laporan. Kemudian baru menuju ke Bagelen. Sepeninggal Arya Wiralodra, pendatang-pendatang baru makin bertambah banyak. Rombongan demi rombongan datang dari berbagai dusun yang jauh di sebelah timur, seperti Junti dan lain-lain. Maka hanya dalam beberapa bulan saja, Raja Cimanuk telah mencapai cacat jiwa lebih dari 500 orang. Hal ini bisa dimaklumi karena kesuburan tanahnya mulai dikenal. Akibat lumpur dan humus yang dibawa oleh banjir bandang Sungai Cimanuk di masa lampau, perumahan mulai diatur menurut pola kota praja di Majapahit. Jalan-jalan besar dengan gardu-gardu penjagaan di tiap mulut jalan yang masuk ke jalan kecil. Penduduk bersuka cita dengan peraturan-peraturan yang rapi dan hidup dalam serba berkecukupan. Maka pada suatu hari, datanglah ke rumah Kitinggil seorang wanita langsing berkulit kuning langsat yang cantik luar biasa, dengan pengiringnya yaitu sepasang suami istri menggotong padi dan gundem. Mereka diantar oleh penjaga gardu yang setelah menunjukkan rumah Kitinggil segera kembali ke tempat tugasnya, yaitu ke gardu kembali. Kitinggil yang kebetulan ada di rumah segera menyambut, lalu dia pun berkata, Nyai dan pengiringnya silahkan masuk. Setelah duduk, kembali Kitinggil berkata, bagi tamu yang baru datang, bolehkah Paman mendapat tahu nama, asal, serta maksud kedatangan Nyai? Kata Kitinggil. Paman, sahut wanita itu, namaku Endang Dharma, Paman. Dan pengasuhku ini bernama Kitana, dan yang ini Ninitani. Kami pengembara dan bermaksud bermukim. Kalau diperbolehkan, ingin melihat tanah di sini untuk berkebun atau berladang. Kitinggil pun segera menjawab
Nyai Endang, serta engkau Kitana dan Mitani, dengan senang hati kami terima. Silakan, mau pilih tanah di mana saja. Di sebelah barat sungai yang sudah berpenduduk, atau yang di sebelah timur. Sungguh sayang sekali, Gustiku Raden Arya Wiralodra sedang kepagelan saat ini. Tetapi begitulah perintahnya, agar semua pendatang harus diterima. Ki Tinggil melihat kekecewaan di wajah tamu cantiknya itu. Tentu saja pikirnya tidak bisa berjumpa dengan Gusti Arya Wiralodra. Oleh karena itu, Ki Tinggil makin curiga, siapakah tamunya kali ini? Karena terlalu jelas ciri kebangsawanannya. Ki Tinggil berharap semoga kelak akan menjadi garwa gustinya. Dia agak terkejut karena lamunannya dipecah oleh suara Nyi Endang Dharma. Terima kasih, Paman. Kami akan segera mencari sendiri dan nanti kami akan melaporkannya kepada Paman. Nyi Endang Dharma memilih tanah di sebelah timur sungai, agak jauh ke utara. Kemudian dia minta diizinkan untuk mendirikan rumahnya yang terpencil di sana. Karena Ki Tinggil mempunyai gagasan calon garwa gustinya, maka permintaan Nyi Endang Dharma itu pun langsung dikabulkan. Pilihan tanahnya tepat, karena ternyata beberapa bulan kemudian ladangnya lebih unggul dari yang lain. Dari itulah banyak orang-orang tani minta petunjuknya. Dan di luar dugaan, Nyi Endang Dharma adalah seorang pendekar wanita, yakni seorang guru silat. Maka pada akhirnya lebih banyak orang yang datang kepadanya untuk berguru silat daripada belajar bercocok tanam. Hal ini membuat tambahan teka-teki bagi Ki Tinggil. Siapa sebenarnya Nyi Endang Dharma ini? Tanya Ki Tinggil di dalam hati. Namun demikian, Ki Tinggil merasa senang karena silat adalah bagian dari ilmu bela negari. Bila kelak akan diperlukan. Oleh karenanya, perguruan silat Nyi Endang Dharma mendapat dukungan dari Ki Lurah Tinggil. Maka pada suatu hari, dengan tidak diduga, merapatlah di dermaga Sungai Cimanuk sebuah kapal kerajaan Palembang yang cukup besar. Kecurigaan penduduk, kapal tersebut dikuasai perompak. Ki Tinggil dapat mengerti kecurigaan penduduk saat itu, karena berita perompakan di laut sering terjadi. Maka setelah Ki Tinggil mendapat laporan, dengan cepat barisan penduduk bersenjatakan tombak dan panah yang dipimpin oleh bahu sukunya masing-masing membuat setengah lingkaran terhadap dermaga. Ki Tinggil sendiri memimpin pasukan induk di tengah-tengah mereka. Tidak berapa lama, keluarlah 3 orang utusan dari kapal yang segera disambut oleh Ki Pulaha. Salah seorang utusan itu berkata dengan nyaring, "Gusti Sepuh Mantan Sultan Palembang, Pangeran Guru Aryadila
ingin bertemu dengan pesilah dusun ini. Ki Pinggil terkejut mendengar disebutnya nama Pangeran Guru Arya Dela. Maka ia pun lalu berkata, "Pulaha, mundurlah. Aku akan menemuinya." Sementara Ki Tinggil keluar dari barisannya, Arya Dela pun keluar dari kapalnya. Lalu bertemulah mereka di tepian dermaga. Setelah saling memberi hormat dan bicara sebentar, Arya Dela dan Ki Tinggil masuk ke dalam kapal. Tak berapa lama kemudian, Ki Tinggil telah keluar lagi dari kapal. Dengan isyarat tangannya, para bahu suku segera berkumpul. Kemudian ia berkata singkat, "Bubarkan seluruh laskar, dan untuk semua bahu suku, segeralah berkumpul di rumahku sekarang." Dengan tidak menunggu lagi, Ki Tinggil bergegas pulang. Dalam waktu yang singkat, semua bahu suku pun telah berkumpul di rumah Ki Tinggil. Maka segera berkata Ki Tinggil, "Duduklah saudara-saudaraku, karena apa yang akan kusampaikan ini kisahnya agak panjang." Dengan gelisah, para bahu suku menanti apa yang akan diutarakan lurahnya itu. Kemudian Ki Tinggil pun melanjutkan ceritanya. "Jadi benarlah yang tadi keluar dari kapal itu adalah mantan Sultan Palembang yang aku mengenalnya sebagai Pangeran Guru Arya Dela. Dia adalah putra Raja Majapahit, Prabu Wikramawardhana, dengan selir putri Cina yang bernama Endang Sasmita Pura. Pangeran Arya Dela diangkat oleh Sang Prabu untuk dijadikan raja di Palembang dan mendapat selir putri Cina yang sedang mengandung. Ketika lahir di Palembang, putranya itu diberi nama oleh ibunya dengan nama Jin Bun. Tetapi oleh Pangeran Arya Dela diberi nama Raden Fatah. Jadi Raden Fatah ini adalah anak dari Pangeran Arya Dela. Pangeran Arya Dela, beliau juga terkenal dengan pendekar silat sejak remaja dan menjadi guru besar perguruan silat di samping sebagai Sultan Palembang. Putranya yakni Raden Fatah setelah dewasa mendirikan Kerajaan Islam Demak dengan pengerahan tenaga-tenaga ahli dan prajurit-prajurit Palembang secara besar-besaran.